TNI sekarang sangat profesional dalam mengayomi masyarakat. Kita melihat bahwa TNI ini bagian dari masyarakat, terutama di daerah-daerah pedalaman, bagaimana TNI itu bisa bersatu dengan masyarakat, bagaimana bisa berperan aktif untuk membina, mengayomi, terus bisa melindungi masyarakat. Ya, contohnya TNI juga banyak bisa berperan juga sebagai guru, bisa berperan juga sebagai mantri, dan sangat luar biasa. Saya memberikan apresiasi, semoga TNI selalu jaya dalam menjaga kedaulatan negara kita, khususnya dari gangguan-gangguan separatis dan yang lain-lain. Semangat TNI, jayalah selalu. TNI sudah berperan sesuai dengan harapan rakyat. Kalau dulu orang bilang TNI itu orang takut, tapi sekarang ini justru orang di daerah-daerah pedalaman itu merasa terlindung kalau di situ ada TNI. Jadi kita berharap tetap jagalah soliditas supaya selalu dicintai oleh rakyat. Kebanggaan kita pokoknya.